Satu. Tengah. Okay, thank you, thank you. Jangan lupa follow Harimau Melayu, okay? Thank you, thank you. Minta maaf. Pagi Pulau Pinang. Sekarang kami dekat hotel tengah siap-siap barang. Tengok-tengok barang apa lupa. Ni hotel kami ya. Oi, baik. Terima kasih hotel sponsor. Oh, sponsor? Bukan. Oh, buat sendiri. Ha, nanti siapa nak sponsor hotel pun boleh roger kami ya. Ini kita punya host. Dia memang paling lambat siap ah. Baju. Ha. Ni pun orang bagi aku. Oh, baiklah. Engkau pun dapat dengan aku. Terima kasih. Terima kasih kaki jersey. So hari ni kita pakai jersey daripada Taki jersey. Okay, terima kasih lah. Tapi untuk mana-mana hotel yang nak sponsor baju, makan ke, boleh DM je kita orang. Kita orang akan bagi yang terbaik punya review. Sebab terlapak je. Terlapak je, aduh. So tengah siap jap. Nanti kita jumpa lah. Malam ni ada 2 game ni. Confirm barang ni. Jumpa nanti dekat stadium. Oi, cool siap. Sebelum kerja, makan dulu. Sebelum kerja, makan dulu. Sebab game ramai malam ni. Petang ada game, malam ada game. Baru kena nasi kandang dulu. Baru sempoi mempoi. Pelita. Pelita dia 2. Kau kena pergi yang dekat kawasan-kawasan rumahnya. Ha, dia orang yang selalu pergi mesti tahu je kat sini dalam ni. Dengan satu lagi zaman Muhammad tu yang terbaik lah, tapi jauh sikit. Batok Anyang. Ah, lepas ni harap Pelita sponsor. Memang sure. Mubang. Sebab kata Mamu Shana, makan si kandak kena guna tangan. Itu bau anak hantu. Itu bau anak hantu, cara makan nasi kandak. Terus terbang lah, terbang. Okay guys, kita dah sampai Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang. So, hari ni hari final day Piala Harapan. Petang ada tempat ketiga dan tempat keempat, Kedah lawan Gelang. Lepas tu malam ada final lah, Pinang lawan Selangor. Guys, aku dah bawa baju guys. So, baju Pinang dengan Kedah banyak stok ah. Banyak stok, khas untuk orang-orang Batu Kawan. Kita bully lah mereka. Kalau nak baju, kena buat something lah. Kena buat something. Contoh Panjang Stadium. Bukan, contoh timbang macam freestyler. Oh. Tak ada, ada challenge lah aku bagi. So kita tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Okay, sekarang ni sama-sama dengan fan Kedah. Bang, daripada mana ni bang? Dari Kulim, Padang Serai. Tengah jam juga ah. Awak kena pusing-pusing ni. Aduh. Kita tengok sekarang ni macam mana bang, Kedah di bawah Nafuzi dengan pengurusan yang baru. Apa pandangan abang? Tengok sekarang ni banyak perbezaan lah dari yang dulu. Kita harap Nafuzi dapat membuat sesuatu lah untuk Kedah pada tahun ni. Pemain import dan pemain lokal yang bawah masuk, abang kata berpuas hati ke tak berpuas hati? InsyaAllah lah berpuas hati lah. Prediction malam ni berapa kosong target? Target 2-0. Cantik bang. Okay, sekarang ni sama-sama dengan fan-fan Kedah. So, dengan Kedah di bawah pengurusan yang baru, Nampak rancak lah season ni. Sebab player-player baru, coach baru kan, harap boleh fight dengan JDT lah. So, untuk 5 game tak silap, 5-5 ada keputusan yang positif. Apa pandangan abang pula? Okay, bagus lah untuk player-player baru, untuk tim baru semua. Untuk pemain import dengan pemain lokal yang dia bawa masuk macam ni, dah puas hati ke belum? Ke masih, orang kata ni masih mencuba lagi? Tekat lah, aduh. Tengok, nampak macam semua okey kan. Tapi ada import baru tu apa, Balotelli kan. Tak main lagi. Nak tengok hati pula lah petang ni. 3-0. 5-1. Alright, terima kasih. Gendang dari Padang sampai pantai, budak-budak utara, pakat-pakat buat ramai. Bunyi masih bergema, biar bukan juara. Atas pendar arena, kita main macam Boria. Pegang carta, tabik merzak gua. Lawan Pulau Pinang, hadiah Pinang, hadiah.
Haria Pinang Haria. Haria Pinang Haria. Haria Pinang Haria. Haria Pinang Haria. Lira. Guys. Ni ramai yang nak selalu komen nak tengok behind the scene kan. So ini antara behind the scene dekat bilik media. Ini first time aku datang stadium Batu Kawan. Media. Ni main waktu belah petang eh. Kau tengok waktu belah petang. Ni gambaran bila kau bermain nanti Liga Super ada game petang macam ni lah gambaran dia. Kesian fan, panas. Tak kena tanya kat MFL. Ni contoh komentator. Komentator dekat belakang ni. Oh, tu gol. Lira. Oh, bukan. Bukan Lira tak main. So, mungkin sebab belah petang tak ramai ke? Kau agak-agak berapa ribu ni? Sibu kot. Sibu dia. Sibu lah. Sebab mungkin game malam ni, Penang lawan Selangor akan lagi ramai orang. Sekarang ni kita dekat half time untuk game Gelang lawan Kedah. So kita nak bagi JC kat orang ramai. So ni aku gamble. Aku dari tengah-tengah tu, siapa nak JC, aku derik dia. Ada 3 je ni, tak banyak. 3 dari Kedah. Let's go. Okay guys, kejap. Kita ada half time show. Kita nak bagi JC 3. JC Kedah ni. Ni edition punya fan punya lah. Semua saiz L eh, sebab kita siap-siap. Semua saiz L. Saya nak bagi soalan. Baju. Okey, jap. Jaya. Okey, siapa yang nak? Datang je, ambil. Okey dah. Ada lagi dua, sabar. Oh my god. Wow. Saya bagi soalan. Soalan, okey, abang datang tu. Okey bang. Soalan dia simple ya bang eh. Ada satu player Selangor loan ke Kedah tadi main. Siapa nama dia? Soalan lain. Okey, Kedah akan pergi Turki. Kelab Ukraine mana yang Kedah akan lawan? Why are you running? Ada satu player dari Selangor yang loan ke Kedah tadi main. Siapa dia? Siapa tahu? Mana abang mana? Abang dia baru wish. Okay bang, siapa player loan daripada Selangor? Dia datang Kedah on loan tahun ni. Tadi dia ada main. Siapa nama dia bang? Nama kuliah tak ingat lah. Azri Afiq, ya betul. Saya abang. Saya abang ada. Boleh abang. Jaya, aku nak bagi soalan apa lagi ya? Perempuan pula. Aduh, dah perempuan. Apa kata perempuan? Lihat untuk perempuan ya, untuk perempuan ya, perempuan. Kedah ada beli keeper baru. Siapa nama dia? Perempuan. Okey, angkat ni. Angkat ni. Kalau mau buat. Okey, dah. Okay guys, thank you. Nanti Penang lawan Penang. Okay, thank you. Okay, baru habis tadi buat giveaway dengan fan JC Kedah. Perlu kat aku. Rindu gila kerja radio tu. Macam tu lah dari kerja radio aku buat tu. Jangan risau fan-fan Penang. Baju Penang ada lagi. Ada 4 ni. Kita dah beli 3. Kita support local brand, local football club. 3 JC kita beli. So dia dah pakai siap-siap. So, okay, JC, kau faham lah. Atas tempat media. Jom masuk kat box lah. Tua, stadium tua. So, jadi habis. Atau kata habis game, kena review. Kita target Lita dengan Balo TV. Jom ni atas. Lita! Aduh. Yeah, Jerman. Okay, sekarang berlita langsung di press conference di antara Kedah dengan Gelang. So perlawanan nampaknya tadi kelihatan Kedah
rancak di depan dan tiba-tiba mereka mengendurkan serangan dan dibolosi oleh Gelang. So full time 2-1. Seka tak ada gol. Relax. Okay, kita bersama dengan Hisham. Kami blok tengah dekat PC kan. Kalau pusing belakang tak ada orang weh. Ini kita yang punya. Kita akan buat skill main futsal. Let's go. Okey bang, kita dengan fan Penang sekarang ni, tengok Penang dengan kebanyakan import yang baru, player yang baru, so far dah berapa game friendly, macam mana komen? Kalau kita tengok result terkini, memang import-import Penang yang kali ini memang nampak tersusun lah. Sebelum-sebelum ni coach lambat, dia pernah select. Kali ni coach Manzo awal, so dia boleh prepare masa untuk cari import yang okey lah. InsyaAllah bang, saya nampak kali ni Penang akan meningkatlah dia punya prestasi dia berbanding season lepas yang agak corak dengan coach Manzo yang agak lama berada di Penang dan akhirnya diberi tugas utama menjadi coach. Abang ni fan lama eh. Baju jersey lama eh. Memang otai bang. Dapat daripada mana baju ni? Daripada warisan orang tua saya. Orang tua saya pun dia kata player Penang yang bagi. Saya pun tak tahu siapa dia nama, tak tanya lagi. Nanti balik saya tanya tengok. Buka agak. Yang ni tak ada harga. Saya harap Penang tu ni tunjuk prestasi yang cemerlang. Bagi fan ada harapan tu ada. Player-player pun nampak baru-baru ni Penang tu ni nombor 2 dah. Nombor 2. Nombor 2. Kalau untuk cup final lah, final rasa final. Mantap. Aku nak jerit eh. Okey, kejar 5 minit. Saya nak buat half time show, nak bagi jersey. Sabar. Oi, ramai tak jangan saya bagi soalan. Okey, dengar soalan. Oi, ramai. Susah. Okey. Apa dapat teka kat tangan saya ni ada saiz baju apa? Warna saiz apa? Sabar. Okey. Siapa dapat bawa keluar duit RM5 dulu saya dia boleh jawab. Okey bang. Share sabar aku kena interview. Okey bang, saya apa? L. Salah. Okey, saya apa bang? S. ST salah. XL. ST salah. Okey, apa? Wei, aku dah baca ni. L salah. Abang. SX. Salah wei. Saya apa? Salah. Eh, cuba cek salah. Okey, bang. M. Okey, betul. Sabar. Ada lagi tiga. Bang. Salah apa ini? Banyak orang. Lagi sekali. Jangan. Saya nak adil. Siapa ada duit siling tahun 2010? Ayo. Tak kisah duit siling apa tahun 2010 duit siling. 2010. Betul. Okey. Okey, betul. Duit tak bagi ya. Ambil mana duit ya. Rumah. Saya dah bagi bawah pula. Mana yang siapa yang menang? Weh. Jap. Okey, dah. Dengar dulu soalan.
Ah, okey, ini apa? Okey. Siapa? Quentin Cheng dengan Faizal. Atet, betul betul. Aduh, last saya nak pergi apa? Last. Boleh saya balik, saya balik pandang belakang. Ah, betul lah. Satu. Tengah. Okay, thank you. Jangan lupa follow Harimau Melayu, okay? Thank you. Minta maaf. Bagui punya kilau, rimau kumbang keluar pulau, tengok siapa berani halau. Satu stadium jadi hingar dengan suara, sampai dua kaplah mata lawan jadi caca marba. Okay, untuk game kali ni memang best gila. Daripada awal Penang try, awal-awal tak boleh. Main second half dah boleh, aku tekankan momentum. And untuk 2023, kita will come back stronger. Haria Penang Haria! Mana-mana rancang, berdasar! Kami akan pastikan ada wakil untuk Harimau Malaya untuk tim Malaysia di Piala Asia 2023. Haria!